sebelum rapat. Gue pasti dapat nominasi kru teladan kan bang? Rapat udah kelar, lo telat 1 jam sih, yang lainnya udah pada bubar tuh. Oh iya, dan ini kamu gak perlu repot-repot nyiapin pidato kru teladan. Cukup siapin buat jadi misalnya kerusai, Rim. Hah? Kutlak, Harim. Kok gua sih? Action. Diam ya lu. Chat. Aduh. Action. Udah. Halo Kinan, adikku yang paling cantik sejagat raya. Apaan sih, A? Mau apaan lagi? Masih ngerayu buat nemenin nonton Avenger? Iya dong, apalagi emang? Enggak, ih gak mau. Pegal tau bilang enggaknya. Emang gak bosen apa ngajak Kinan mulu? Sama yang lain, kek? Siapa yang lain itu, Nan? Ya mana Kinan tahu? Kinan kan bukan A-A. A-A-A tuh mikir. Males ah, udah sih sama kamu aja ya, Kinan ya. Apa pesanan tiketnya nih? Enggak, mau nanya sampai Marvel bangkrut juga jawaban Kinan sama, A. Ah, ayolah, Nan, sekali ini aja. Please, please, jangan tamat sih sama A sendiri. Alah, nanti juga sore paling minta pulang bareng. Enggak ya, awas aja, dasar pelit mendit. Apa sih, kok pelit sih? Orang tadi A ajak nonton kamu susah ya. Kamu pulang sama siapa emang? Kalau enggak sama A. Halo, Kinan, Kinan. Matiin sih. Masih bawa Ade nih buat nonton film. Ah, berisik lu, Ji. Kayak lu nonton sama cewek aja. Wah, iya dong. Terakhir gue liat sih KTP-nya Ratu belum ganti gender. Ratu? Lu nonton sama Ratu? Emang ada yang mau nonton sama Ratu? Eh, jangan salah ya. Tiketnya dari Ratu itu banyak diskonnya, coy. Plus, gue gak perlu antri lagi beli tiket. Ya iyalah, orang dia modus nyari temen buat nonton. Ya seenggaknya dia berhasil lah, gak kayak lu. Ngajak adik sendiri aja gagal, kakak macam apaan lu? Ah, berisik lu, Ji. Nyari dulu lah, keluar, nyari cilok. Ah. Jadi gue makan sendiri ya. Sadar kan gua di sini, gua gas invisible itu kan 100% sadar kok. Kenapa emang? Wah, ternyata gua aja bahkan gak napak di mata orang-orang jatuh cinta. Siapa itu? Bang Wira sama Kinan, adek gua. Lah, lu punya adek sejak kapan? Sejak adek gua lahir lah. Temen macam apa sih lu, Rat? Ah, halo. Yuk, kayaknya sekarang lu tuh harus kasih tahu Bang Wira deh. Ayo, ada apa sih? Kamu nyuruh saya buru-buru kesini, sudah ninggalin apa yang saya dikerjain. Eh, saya udah di sini malah kamu nganggurin. Yuk. Eh. Mana anggur? Bang Wira bawa anggur. Siapa sih yang bawa anggur? Apa-apa, tadi gue bisa menggambar korea di fakultas, jadi masih agak dramatis. Tapi gue gak tau harus mulai dari mana, tapi Bang Wira tau gak sih kalau misalkan kalian tuh ada yang nyalin? Yuk, ngomong yang pelan dong. Bang Wira, tau gak kalau Kinan itu adiknya Halim? Iya. Hah? Halim? Ah, sorry Bang Wira, gue tahu ini bukan hak gue. Cuman kita merasa perlu menyematkan kalian berdua aja. Saya sama Kinan.
Gue tahu Halim gak bakalan tentang hubungan Bang Wira sama Kiran se-ekstrim itu. Cuman coba kita selamatkan hal lain kayak hubungan Bang Wira sama Halim. Ya tapi, apa hubungan saya sama Halim? Ya gue kira kalian udah bonding kayak kakak adik gitu. Seenggaknya dengan Kinan, Bang Wira sama Halim jadi kakak adik beneran. Wah, tapi kebalik. Oh, kayaknya Halim juga tahu deh hubungan Bang Wira sama Kinan. Haji, bilangin ke piri kita, ya nanti gua minta tolong lu pakein dasi sama telepon ya. Hah? Kan kalian berhadapan. Gua yakin Bang Wira juga denger, ya kan Bang? Udah, bilangin aja. Ah, Bang Wira, kata Halim tadi. Apa tadi lu? Gua lupa. Gua nanti gua bantuin pakai dasi sama teleponnya. Bilangin lagi, Ji. Halim pakai sekarang gitu, nunggu apa lagi? Ah, kalian pada kenapa sih ya? Ampun. Udah bilangin aja kenapa sih. Oke. Yaudah sini Lem, pakai dasi sama teleponnya. Tadi gua bilang nanti, bukan sekarang. Tolong Ji, bilangin nanti ya, jadi kita. Ah guys, kalian tuh cuma beda 5 langkah doang. Gua yakin kalian juga pasti dengar satu sama lain. Enggak kok, gua cuma dengar suara lo doang Ji, dari sini. Sama. Udah, Alim, sini lah lu pake dasi sama kliponnya. Eza, kayaknya Alim beneran marah deh sama saya. Kayaknya. Lah, lo masih belum percaya gitu sama sikapnya Alim tadi? Jadi dia beneran marah sama saya cuma karena saya pacaran sama Kinan? Cuman? Ya iyalah, Kinan kan cuma adiknya. Bukan pacarnya, apalagi mantannya. Lagian, gak kebayang sih saya kalau pacaran sama mantannya Halim. Tapi masalahnya, dia sapu-sapu lah mantannya. Ah, bener sih. Saya setuju kalau sama itu. Cuma ya... Ah, udah, yuk, masuk ke lemnya. Boleh, deh. Awas lu kan bawa Kinan. Iya, gua bawa sama mak-maknya.